Hai semuanya, welcome back my YouTube channel. Yang baru aja mampir, kenalin aku Sofi. Oke, jadi di video kali ini sesuai thumbnail dan judulnya, jadi aku bakalan kasih tahu buat kalian 5 supplier yang ngejual outfit gemes-gemes gemoy parah dan ala-ala Korea gitu. Buat kalian suka sama outfit kayak gini, bisa pantengin video aku sampai habis, karena yang aku rekomendasi ini adalah bener-bener worth it banget, dari harganya, dari kualitasnya, dari rating penilaian orang-orang, bener-bener top marko top. Oke, sebelum lanjut ke videonya, aku mau ngucapin terima kasih banyak yang udah subscribe YouTube channel aku, dan yang belum subscribe, ayo di subscribe di bawah, bantu YouTube channel aku biar makin berkembang ya. Oke, gak usah lama-lama lagi. Jadi yang aku rekomendasi ini adalah toko-toko yang bener-bener worth it banget, dan semuanya ada di Shopee. Yang pertama ini dari Kadaka Official, dia itu 4,9 dari 5 untuk penilaiannya, dan untuk performa chatnya dia itu 100%, jadi kemungkinan balas cepet banget buat customernya. Dia itu ngejual top Korea, terus kulot, ada tank top, terus pokoknya gemes-gemes parah banget, ya ampun. Ini tuh harganya tuh mulai dari 50 ribuan aja. Kalian bisa cek sendiri di Kadaka Official. Oke. Next, selanjutnya yang kedua ini dari YSK Woman Collection. Untuk penilaiannya sendiri dia tuh 4,8 dari 5. Dan untuk performa chatnya sendiri dia 100% juga. Dan ini sama outfitnya bener-bener ini nangis. Buat kalian yang gak hijab atau hijab pun gak masalah sih sebenarnya, pakai yang daleman kayak gitu lebih di doublein gitu sih kalau pakai hijab. Ini tuh pokoknya bagus banget, dari blus, terus dress, ada kenit. Gimana sih bacanya? K-N-I-T. Pokoknya gitulah, kenit. Kenit. Gitu ya, ini benar-benar bagus banget. Dan untuk harganya sendiri dia itu mulai 40 ribuan aja. Next, selanjutnya ini dari GMS Store Kalbar, dan dia ini dari Pontianak. Dia udah star seller. Untuk penilaiannya dia itu 4,9 dari 5, dan untuk performa chatnya dia 93%. Jadi menurut aku juga masih dalam batas fast respon gitu ya, 43%. Dan ini bajunya, ya ampun, gemoy parah. Ini benar-benar Korea, ala-ala Korea banget. Dia ini bajunya mulai 50 ribuan. Kalian bisa cek sendiri, benar-benar gemoy parah, parah. Untuk penilaiannya sendiri dia itu 4,5. Maksudnya itu untuk ratingnya ya 4,5. Benar-benar worth it banget. Kalian bisa cek sendiri di GMS Store Kalbar ya. Next, selanjutnya ini dari Gudang Fashion Buy. Untuk penilaiannya dia itu 4,8 dari 5, dan untuk performa chatnya dia itu 95%. Jadi masih fast respon juga, dan dia udah star seller. Dia ini dari Denpasar. Untuk harganya sendiri dia mulai dari 30 ribuan, dan ada tie-dye juga. Kalian bisa cek sendiri ya. Aduh, ini benar-benar gemoy parah. Kalian bisa cek sendiri. Kemudian next, selanjutnya ini dari Zero Fashion Shop Tier. Untuk penilaian sendiri dia tuh 4,6 dari 5, dan untuk performa chatnya dia 100%. Jadi juga fast respon. Untuk outfit atau barang-barangnya dia itu mulai harga 50 ribuan aja. Dia ada dress, ada sweater yang gemoy, terus ada kemeja, ada apa itu namanya, bahan rajut kayak gitu, kenit, apa sih bacanya tuh, gimana sih, knit gitu ya. Itu pokoknya kalian bisa cek sendiri di Zero Fashion Shop Player. Next, selanjutnya ini dari Fashion Grocer _ IND. Untuk penilaiannya dia itu 4,8 dari 5, dan untuk performa chatnya dia 78%. Jadi menurut aku untuk performa chatnya dia tuh nggak terlalu fast respon, tapi nggak masalah sih, mungkin juga pasti dibalas kalau memang urgent banget. Dan dia itu sama bajunya ala-ala Korea gitu, benar-benar top. Dan untuk harganya sendiri dia itu mulai 50 ribuan aja.
Kalian bisa cek sendiri di fashion grosir underscore IND. Next, selanjutnya yang terakhir ini dari Jesa Collection. Untuk penilaiannya dia tuh 4,8 dari 5, dan untuk performanya dia 100%. Dia udah star seller, dan untuk produknya atau barang-barangnya dia itu ada tank top, ada V-neck, terus ada apa itu namanya culot kayak gitu. Mulai harganya itu mulai dari 50 ribuan aja. Buat kalian yang suka outfit ala Korea, gemes gemoy, pokoknya yang lucu-lucu, kalian bisa bisa beli atau check out barang-barang yang aku rekomendasi ini. Oke, di video kali ini udah aja. Terima kasih yang udah nonton video aku sampai habis. Semoga ini bisa membantu buat kalian yang suka sama outfit-outfit gemoy gemes parah. Oke, see you next my video. Bye-bye. Terima kasih yang udah nonton.